memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Begitu anak ini lahir, kita cerai. Setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Aku juga hancur. Aku cuma bisa berdoa, Sas. Semoga kamu kuat. Dan kamu mampu untuk menjalani hukuman kamu. Aku berusaha untuk kuat, sayang. Tapi tolong nanti, jangan tinggalin aku ya. Nanti kalau aku udah keluar dari penjara, kita bisa sama-sama lagi ya. Kamu yang bikin aku meninggalkan kamu, Elsa. Begitu anak ini lahir, kita cerai. Sayang, ini anak kamu. Nino, ini anak kamu, Nino! Semoga hidup lu bisa lebih tenang ya sekarang, Mbak. Karena gue udah ngejalanin hukuman buat gue. Kamu jaga kesehatan. Jagain penangan baik.
tunggu, Elsa. Sa, Elsa! Maaf Pak Bos, tadi ada surat tapi saya udah taruh di ruangan Pak Bos. Surat dari siapa? Waduh, dari mana tadi? Kayaknya dari kantor pengacara dah gitu. Pengacara apa Mas? Kita lihat di dalam ya. Makasih Uya. Sama-sama Pak Bos. Itu suratnya Mas. Gimana, dari siapa? Saya nggak tahu, tapi ini pengacara. Titan Ariwibo is her. Apa Mas? Hah? Pengacaranya Nino. Pengacara Mas Nino? Ya. Buat apa? Surat permohonan memohon agar kita melakukan tes DNA antara Nino dan Reina. Astagfirullahaladzim, dia bener-bener ya. Dia maunya apa sih? Bisa kita tolak kan? Sepertinya gak bisa nih. Kalau kita tolak, saya yakin pengacara ini bakal masukkan berkasnya pengadilan. Terus kita harus gimana dong, Mas? Saya harus bicara sama Nino. Ya udah, yuk. Kamu di rumah. Nusik. Mas. Kamu di rumah. Bisa dengerin saya, kan? Di rumah, gak usah ikut. Ya. Ya Allah, ada apa lagi nih? Pengacara berantem sama Catherine lagi. Padahal hubungan gue sama adik gue udah membaik. Masa iya gue izinin adik gue kerja sama Nino? Gimana ya gue sekarang? Michi.
Ya sayang, halo. Halo, enggak. Ini aku sejaman lagi selesai praktek. Kita bisa ketemuan enggak? Kita harus ambil cincin loh. Pernikahan kita kan tinggal beberapa hari lagi. Kamu enggak lupa kan? Enggak, sayang. Aku enggak lupa kok. Pokoknya nanti sebentar aku jemput kamu. Kita makan siang. Baru kita ambil cincinnya sayang ya. Oke. See you. Ya, see you sayang. Kayaknya gue harus ngomong sama Michi deh. Siapa tahu dia bisa kasih solusi. Aku bener-bener gak habis pikir, Ma. Mas Nino terus-terusan maksa untuk mencari tahu identitas Reina. Kenapa sih dia tuh gak mau ngebiarin aku sama Reina itu hidup tenang? Dari dulu kemana aja? Emang ada sedikit pun peduli sama kami? Hey, Din, kamu tenang ya, calm down. Everything's gonna be okay. Kamu harus percaya, kita sudah mampu melewati segala macam kejadian. Kita pasti akan mampu melewati masalah ini. Trust me, trust Mama. Everything's gonna be okay. Kamu dan Reina akan baik-baik saja. Nino gak akan bisa menghancurkan kalian lagi. Ya? Ada Al yang jaga kamu. Ada Mama. Mungkin lelah juga ya. Udah, kamu istirahat. Kamu tenangin pikiran kamu. Percaya sama Mama ya. Ya, udah. Istirahat ya, sayang. Mama keluar dulu ya.